Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 16 Mei setiap tahun kita menyambut Hari Guru. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada rakan-rakan yang bergelar menjadi pendidik. Ini juga saya ambil untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Later. Ketua pengawas yang tak dengar, tak beratur dia-dua ambil nama. Kita hantar Guru Dismin. Hantar kat Guru Dismin. Cuk. Nampak? Kita berarak dahulu. Nampak? Kita berarak menuju ke dewan, ke dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam Macapun Channel. Pada hari ini kita ada sambutan Hari Guru. Hari Guru 16 Mei 2022 dengan tema Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Sekian paparan yang disediakan. Kita menuju ke dewan. Oh. Ada sembahan. Ada apa dia? Silat. Ha 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 ha!
Masuk ke Dewan. Tanpa mengira kaum dan agama sentiasa memberikan penghormatan
dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap tugas dan peranan guru. Pengalaman berhadapan dengan situasi pandemik COVID. Tiga hari guru. Up. Bahwasanya kami, guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Terima kasih diucapkan. Seterusnya, marilah kita bersama-sama menghayati baik-baik lagu nyanyian para guru yang kita kasihi. Guru-guru kita akan menyanyikan dua buah lagu, iaitu lagu Kami Guru Malaysia dan lagu Selamat Hari Raya di bawah pimpinan Encik Rosmuai bin Abu Darda. Thank you.
Dengan itu, majlis menjemput Tuan Tuan Ketua untuk menerima sumbangan kek yang diberikan. Majlis menjemputnya mempersilakan. Untuk pengetahuan, sumbangan kek ini diberikan daripada Datuk Muhammad Sadi, Ahli Parlimen Kota Tinggi. Thank you.
Untuk memakai baju
seterusnya bagi kategori anugerah guru era lelaki calon-calon inilah untuk Rasulullah bin Abu Darda, untuk Muhammad Luqman bin Abdul Rahman dan untuk Muhammad Hafiz bin Muhammad Nur. Sebenarnya jatuh kepada untuk
Yang